Barisan aritmetika. Diketahui, suku ketiga, U3, sama dengan 13. Suku ke-16, U16, adalah 78. Ya. Tentukan suku pertama, kemudian bedanya, dan tentukan pula rumus UN atau rumus suku ke-N, serta rumus jumlah N suku pertama. Ingat bahwa rumus suku ke-N aritmatika, UN sama dengan A plus N min 1 B. Ya. A adalah suku pertama, ya. Jadi ini adalah suku pertama, dan B adalah bedanya. Jadi kita ubah setiap U di sini menjadi bentuk A dan B seperti biasa. Oke, U16. U16 adalah A ditambah 15B sama dengan 78. U3 adalah A tambah 2B sama dengan 13. Ya, langsung kita eliminasikan. Tujuannya apa? Untuk menghabisi A-nya. 15B dikurang 2B adalah 13B. 78 kurang 13 sama dengan 65. 65 dibagi 13 diperoleh B sama dengan 5. Siapakah ini? Ini adalah beda, ya. Jadi satu pertanyaan sudah terjawab. Bedanya sama dengan 5. Oke. Lanjut. Kita mencari suku pertama atau A. Ya. Substitusikan B sama dengan 5 ke salah satu persamaan ini. Ya, kita pilih persamaan yang kedua. Terlihat angkanya lebih kecil. Mulai. A tambah 2B berarti 2 dikali 5 sama dengan 13. A sama dengan 13 dikurang 10. Diperoleh hasil A sama dengan berapa? A sama dengan 3. Jadi ini adalah suku pertama. Sekarang kita akan mencari. UN. Ya, atau rumus suku ke N. Ya, ini dia yang akan dicari, ya. Jadi kita tinggal mensubstitusikan nilai A-nya suku pertama dari sini, lalu B-nya, ya, masukkan sekarang juga. Oke, mulai. UN sama dengan A yaitu 3 ditambah N min 1 kali B. B-nya adalah 5, ya. Kalikan ke dalam 5-nya itu, 3 ditambah 5N dikurang 5. Diperoleh hasil rumus suku ke N sama dengan 5N min 2. Oke, setelah rumus suku ke N sudah diperoleh, ya, maka kita akan menuju ke rumus yang terakhir, yaitu rumus jumlah N suku pertama. Apa rumus jumlah SN dari aritmetika? SN sama dengan N per 2 dikalikan 2A plus N min 1B. Ya. Oke. Atau dapat juga ditulis sebagai N per 2 A tambah UN, A suku pertama dan UN rumus suku ke N yang ini, ya. Oke. Jadi SN, ya, sama dengan N per 2 dikalikan A-nya berapa tadi? 3, ya. A-nya 3. 3 ditambah UN. Ini adalah UN-nya nih. Ini adalah UN-nya. Ditambah 5 N min 2. Nah, oke. Okay. Setelah diolah, jawabannya adalah, ya, jadi rumus jumlah N suku pertamanya setelah diolah adalah ini dia. Selesai.